Di hadapan Bupati Pinrang, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, Kepala Program Air Sanitasi, Chief of WASH, United Nations Children's Emergency Fund atau UNICEF Indonesia, Kanan Nadar mengungkapkan, betapa sanitasi adalah hal yang sangat penting untuk senantiasa dijaga dalam mencapai program-program penyehatan masyarakat. Nadar juga mengungkapkan bahwa saat ini, UNICEF yang merupakan bagian dari PBB yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak anak, berupaya untuk memberikan bantuan teknis terkait semua upaya penyehatan masyarakat termasuk Kabupaten Pinrang. Olehnya itu, kedatangan Nadar dan tim sebagai bentuk permintaan dukungan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam mewujudkan program-program ini. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan, setiap upaya penyehatan masyarakat sudah tentu akan mendapat restu dan support dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini dimaksudkan, agar terwujudnya masyarakat sehat, segera dicapai, tentunya dengan dukungan dari semua stakeholder termasuk UNICEF. Bupati Irwan juga berharap, pihak UNICEF terus membangun komunikasi dengan OPD terkait, untuk segera mewujudkan program-program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang.